Sebuah video ikan pari yang tampak tertawa bahagia ketika digelitiki ini sempat menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh salah satu pengguna TikTok @mavisguy pada Juni 2021 lalu. Namun video yang memperlihatkan senyuman dan kebahagiaan ikan pari yang digelitiki bagian perutnya itu justru mendapatkan kecaman dari perlindungan satwa. Karena mereka mengetahui sebenarnya yang dialami ikan pari itu bukanlah kebahagiaan, melainkan sedang sekarat. Ditambah lagi ikan pari tersebut berada di luar air, sehingga ia bisa tersiksa dan akhirnya mati. Ikan kepala transparan. Ikan kepala transparan yang dengan nama Micropinna microstoma ini merupakan salah satu jenis spesies ikan yang unik dan langka. Hampir semua organ yang ada di kepalanya bisa terlihat. Bahkan para ilmuwan biologi mempercayai ikan transparan ini mempunyai penglihatan di dalam kepala dan bisa berputar hingga 360 derajat. Ikan tersebut pertama kali ditemukan pada 1939, yang hidup di laut dalam wilayah Atlantik, Pasifik, dan Laut India. Nah, hewan yang tak kalah unik ini adalah serap transparan. Mereka dapat ditemukan di laut dalam bersuhu dingin, yaitu Laut Selatan wilayah Antartika,